Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novia Amelia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 11 arti mimpi dapat uang menurut Primbon dan Islam. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa juga like dan komennya. Oke, langsung aja ke videonya. Sebelas arti mimpi dapat uang menurut Primbon dan Islam. Benarkah pertanda akan segera kaya? Pernah mengalami mimpi dapat uang? Ingin tahu apakah mimpi ini menandakan hal baik atau buruk? Benarkah mimpi ini pertanda kamu akan segera kaya? Daripada penasaran, simak terus ya. Mendapatkan uang merupakan hal yang menyenangkan bagi banyak orang. Namun, bagaimana jika kamu mendapatkan uang di dalam mimpi? Apakah hal ini menandakan hal baik atau bahkan pertanda sesuatu yang kurang menyenangkan? Untuk lebih jelasnya, simak ulasan ini. Arti mimpi dapat uang menurut Primbon. 1. Mimpi dapat uang koin. Mimpi mendapatkan uang koin merupakan pertanda yang buruk. Hal ini pertanda kalau dalam waktu dekat kamu akan mengalami sebuah kecelakaan akibat benda tajam. Untuk itu, sebaiknya kamu menghindari dahulu bepergian atau kegiatan yang memiliki hubungan dengan benda-benda tajam. 2. Mimpi dapat uang kertas. Mimpi mendapatkan uang kertas menandakan kalau kamu akan mengalami sakit dalam waktu dekat. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena sakit yang dialami bukanlah sesuatu yang parah dan membahayakan. Mimpi ini menjadi pertanda agar kamu tetap menjaga kesehatan tubuh. 3. Mimpi dapat uang kertas sobek. Menurut Primbon, mimpi mendapatkan uang kertas yang sobek memiliki arti yang baik. Sebagai contoh, jika orang yang sedang memimpikannya dalam keadaan sakit, mimpi ini pertanda dalam waktu dekat akan diberikan kesehatan dan kesembuhan. 4. Mimpi mendapatkan uang emas. Emas memang sesuatu yang mewah dan berharga. Namun, jika kamu bermimpi mendapatkan uang emas, ternyata ini menandakan hal yang kurang baik. Ini pertanda bahwa dalam waktu dekat kamu akan mengalami luka yang nantinya akan membekas. Jadi sebaiknya kamu lebih berhati-hati. 5. Mimpi dapat uang dari harta karun. Mendapatkan harta karun merupakan hal yang mengembirakan. Namun, mimpi mendapatkan uang dari harta karun ternyata menandakan hal yang buruk. Arti mimpi ini adalah kamu akan mengalami sakit demam dalam waktu dekat. 6. Mimpi mendapatkan banyak uang. Mimpi mendapatkan uang yang banyak merupakan pertanda yang kurang baik. Orang yang bermimpi ini akan mengalami sedikit kesulitan dalam kehidupan, baik dalam usaha maupun kesehatan. Selain itu, mimpi ini juga menandakan kalau kamu harus lebih percaya pada kemampuan diri sendiri untuk meraih kesuksesan. 7. Mimpi melihat uang. Mimpi melihat uang menurut Primbon Jawa merupakan sebuah pertanda kalau orang yang memimpikannya selalu merasakan serba kekurangan. Mimpi ini menjadi pertanda agar kamu lebih bersyukur, memaafkan diri, tidak membandingkan hidup agar senantiasa bahagia dan menikmati kehidupan. 8. Mimpi mendapatkan uang hasil curian. Mimpi mendapatkan uang dari mencuri bisa jadi sebuah pertanda buruk. Hal ini menandakan kalau kamu sedang dalam bahaya. Mimpi mencuri uang sendiri bisa diartikan kalau kamu saat ini sedang merasa kurang perhatian dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarmu.
Makna lainnya, kamu sedang merasa bersalah karena telah melakukan sesuatu yang baru kamu tahu perbuatan itu tidak baik. 9. Mimpi dapat uang di jalan. Mengalami mimpi mendapat uang di jalan merupakan pertanda agar kamu tidak sombong. Mimpi ini pertanda kalau kamu selama ini kamu telah sombong dan sebaiknya segera mengubah sifat ini. Meski kamu telah melakukan berbagai kebaikan di dalam hidup, sebaiknya kamu tetap menjaga agar rendah hati. 10. Mimpi dapat uang palsu. Mimpi mendapatkan uang palsu disebut-sebut sebagai hal yang kurang baik. Mimpi ini ditafsirkan sebagai bentuk kekecewaan dengan orang-orang terdekat yang biasanya terjadi karena kepercayaan yang telah dilanggar. Mimpi dapat uang banyak menurut Islam. 11. Mimpi dapat uang dari orang. Ada banyak arti mimpi mendapat uang menurut Islam. Mimpi menerima uang dari sumber yang tidak dikenal berarti orang yang memimpikannya sedang stres. Namun, jika sumber uang yang didapatkan tidak diketahui, hal itu berarti bencana. Dalam Islam, uang dalam mimpi juga berarti pembicaraan yang sia-sia atau melewatkan doa seseorang. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.